perkembangan kunjungan ini wisatawan ke sini? Semakin lesu bang, nggak ada pesawat. Pesawat udah nggak pernah terbang, katanya tiket pesawat juga mahal, jadi banyak sih tamu-tamu kami yang batal datang ke sini gara-gara nggak ada pesawat. Ini masih pengaruh kopi atau transportasi itu saja? Akses pak, transportasi ya saja kayak ini. Kalau kopi sih udah nggak ngaruh lah. Udah sekarang kan udah tes PCR naik pesawat udah nggak ada, terus kopi udah mulai reda kan, bahkan hilang ya. Kalau penurunannya berapa persen bang dari waktu-waktu biasanya yang kemarin-kemarin? 80% sih aja. 80%. Pertama wisata asing. Wisata asing. Lokal pun. 99%. Kalau wisata asing hampir ya 100% ya. Jadi pada intinya merugi, operasionalnya ini. Merugi. Kalau untuk menyiasati kerugian itu kan ini ada karyawan, ada apa, gajian. Ya alhamdulillah masih ada rezeki lah dari teman-teman selayar yang berkunjung ke sini, beli jus, beli makan gitu kan. Dari situlah kita bertahan lah. Harapan Bapak sendiri sebagai penggiat pariwisata di selayar? Ya akses lah. Akses penerbangan dikonsistenkan, ditambah tidak perlu ya. Atau juga program pemerintah kan juga menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi masyarakat. Kalau teknik untuk bertahan saat ini gimana Pak? Day by day. Apa itu? Bertahan hari demi hari. Baik.